Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. bersama Oke, saya kali di ini saya Mantap mau Project. ngecek ya Oke, Fibel kali ini saya mau Verde ngecek Fibel karena Verde di Honda Beat kita SUV masuk guys, Honda si Verde udah Partner switch off. yang setelah 7 bulan pemakaian guys. Karena saya melihat sebuah status di sebuah grup di sosial media, ada yang mengatakan si owner Fibel Verde-nya mengalami trouble di Fibelnya, katanya mau putus atau ya nyaris putus bibelnya karena setelah 8 bulan pemakaian guys ya, 8 bulan atau 7 bulan, dan 12 1 2 3 4 5 6 7. Oke, bulan ini bulan 6 ya, bulan 6, 7 bulanan guys. Jadi ini saya mau buka dulu guys. Oke, kita buka dulu bak CVT nya guys. Kita cek area si visible-nya gimana, apakah masih bagus atau tidak. Oke, kita buka dulu. Oke, kita harus buka satu persatu guys, jangan langsung dibuka, kita kendori semua baru nanti kita putar semua baru kita buka. Oke, ini kita bukanya dengan kunci 8 guys, usahakan kunci T atau simpang 3 biar tidak slack bautnya guys, karena jika slack berbahaya banget guys, karena area ini tuh sangat vital banget guys, harus sering dibuka-buka guys. Oke, kita buka satu persatu bautnya guys. Oke, sekitar ribu aja guys bibel ini guys. Ya menurut saya sih kurang semut guys, alias masih ada gejala apa ya, ngayun-ngayun gitu guys, mungkin karena efek bergaris-garisnya itu guys. Jadi di area bibel itu ada garis-garisnya, jadi mungkin itu yang bikin tarikannya kurang semut atau kurang lembut guys. Ini ada gejala seperti naik turun, naik turunnya tuh seperti kurang lembut itu, kasar gitu. Tapi untuk akselerasi sih jos banget guys, untuk satu udah panas mesinnya itu enggak mimble, masih spontan guys, tidak seperti yang ori itu guys, kalau udah panas kalau jarak jauh tuh mimble banget guys, untuk slap-slap itu mengerikan banget guys.
untuk buat yang ngerti buka tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bautan guys, jadi sekitar 13 bautan di area CVT guys. Jadi sekarang kita buka pak CVT nya guys. Oke, kita buka dulu agak susah guys, sepertinya harus dicongkel sedikit karena ada o-ringnya di satu sisi guys. Kayak di sini letak ringnya, o-ringnya. Oke, kita tarik perlahan-lahan. Oke, sudah terbuka nih guys. Ini kotor banget guys. Geram-geram dari kotoran debu-debu itu nempel banget guys. Ini betul nih. Tengok, masih bagus guys sepertinya. Dan bibelnya masih bagus. Meskipun agak kendor ya guys ya. Sudah mulai kendor ya guys ya. Tapi masih bagus guys, belum ada rata-rataan dan masih yoi lah. Oke, mungkin di sini kita bersihkan dulu ini, seperti serat-serat garis-garis seperti ini guys, mungkin yang bikin gejala itunya guys, kasarnya guys, bukan seperti orinya kayak serat-serat garis itu guys. Kamas ganda sudah mulai haus guys, dan sesuai ganti gitu lah guys. Ini apa bersihiti jelly racing yang 1500 guys, yang warna kuning, yang warna putih kan 1000, yang merah 2000 rpm. Oke, cuma misalnya ngecek bibul kan tidak ada kunci tracker untuk membuka poli depan belakang guys. Kayak ini udah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan ini kan, 7 bulanan seperti ini kondisinya. Oke, kita bersihkan dulu guys ya kondisi. Kita amplas dulu sedikit karena ada gejala-gejala kasarnya di sisi-sisi fibernya guys, dengan 16.000. Oke. Kampas ganda udah minta ganti,